Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua di pagi yang cerah ini. Semoga kita sama-sama dikasih kelancaran dalam beraktivitas di sini. Terang lur tuh. Ah, oke. Kali ini sharing yang mudah-mudah saja. Ini kemarin ada TV LED Sharp Aquos dengan gejala tidak ada suara, dan setelah dicek dan recheck ternyata speakernya yang mati. Nah, dan ini speaker yang telah berjasa dan sudah pensiun. Sekarang akan kita ganti dengan yang baru. Nah, ini sekarang yang akan bekerja. Nah, kita pasangkan lur. Ngopi-ngopi para master, ngopi. Tuh, kopi saya masih hangat. Nah, ini disamakan saja dengan yang originalnya lur. Kita copot dulu. Nah, kita pasangkan saja dulu, akan kita tes. Nah, di luar saja dulu. Masangnya enak lur, TV LCD. Satu lagi, nanti ini pakai lakban saja kabelnya biar rapi. Dilakban ke LCD nya udah lur, sudah. Oke, tuh kan kita tes saja langsung. Kita nyalakan dulu TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV-nya sudah menyala dulur. Tuh cahayanya ya. Nih. Tuh. Akan kita coba pakai input api. Mana ini lur, kurang kelihatan. Ah, suara nih kan kita kasih mono saja. Anak dulu. Anak jangan lupa nonton TVRI ya. Nah, dan pastinya mama untuk anak. Sudah hidup ya lur. Tuh, coba kita akan lihat gambarnya. Mantap lur. Aku pasti mendapatkan nilai bagus untuk karya seniku. Anakku, dengarkan aku. Oke lur, itu saja untuk silaturahmi pada kesempatan pagi ini.
Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.